Baik. Saya nggak suka bohongin orang untuk berkarya gitu aja. Saya masih ngomong. Dan yang lebih menyenangkan lagi, ternyata beliau sejalan dengan kita, yaitu menolak proyek reklamasi. Karena memang ini penting sekali Pak Anies. Kalau tadi Pak Anies salah jawab mengatakan dukung reklamasi, bubar ya semua di sini. Betul? Karena ini memang kita orang-orang yang anti reklamasi. Nah ternyata beliau sampaikan sejalan dengan kita. Oke, saya tahu Pak Anies. Ente pura-pura nggak tahu aja. Saya tidak mau kedengaran seperti kaset rusak ya, broken record. Jadi mohon sabar teman-teman. Harus diteruskan menurut saya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan dan pemanfaatan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pergub ini sekaligus membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Pantura Jakarta yang bersifat ad hoc. Pergub nomor 58 tahun 2018 yang ditetapkan Anies pada 7 Juni 2018 mengungkap bahwa BKP Pantura Jakarta akan merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan reklamasi Pantura Jakarta. Dilansir detik.com, susunan organisasi BKP diatur di pasal 5. Di situ dinyatakan Ketua BKP Pantura adalah Sekda DKI dan Wakil Ketua diisi oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI. Mikir. Jadi kami kadang-kadang bilang spesialisasi kita ini mengecewakan. Kemudian sementara itu langkah Anies menaikkan Pergub nomor 58 tahun 2018 menuai kecaman karena dinilai melanggar janji kampanye untuk menghentikan reklamasi. Melalui keterangan pers tertulis, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam keras tindakan Gubernur Anies yang mengeluarkan Pergub nomor 58 tahun 2018. Koalisi ini mengungkit langkah Anies terhadap Pulau D reklamasi pada 7 Juni lalu yang melakukan penyegelan tapi tidak membongkar bangunan. Dikutip dari detik.com, koalisi kemudian menilai Anies Sandi memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta melalui pergub yang diteken pada pekan lalu. Lebih lanjut, koalisi menyebut pergub ini sebagai hadiah hari raya yang mengejutkan untuk masyarakat nelayan. Mbak Susi punya satu kapling, Mbak. Iya, Pak. Kita yang lain. Harus diteruskan.
Baik. Saya nggak suka bohongin orang tuh biar kalah gitu aja. Saya masih ngomong. Ya, bocor, ya bocor. Hormati kata-kata. Ya,